Oh, ditutup oleh ipung. Ipung mencerang. Oh, sisi di sebelah bawah punya ipung. Masuk. Iya, masuk. Dia mencoba masuk punya ipung. Full speed. Iya. Oh, terpelanting punyaan pendung untuk kali ini dimenangkan oleh ipung. Oke, untuk pertandingan kali ini Bonden melawan Mas Cu. Bonden posisi di sebelah kanan, Cu posisi di sebelah kiri. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Bonden melawan Cu. Oh, Bonden mencoba masuk, terus ditusuk oleh Bonden. Bonden posisi di sebelah bawah. Wow, sekali sentek saja terpelanting punya Mas Cu. Oh, untuk kali ini dimenangkan oleh Bonden. Oke, untuk selanjutnya Roy melawan Sarmat. Roy posisi di sebelah kanan, Sarmat posisi di sebelah kiri. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Mas Roy melawan Sarmat. Sarmat masuk. Wow, langsung ditusuk. Wow, iya, robek punya Sarmat. Untuk kali ini dimenangkan oleh Mas Roy. Oke, selanjutnya Mas Roy melawan Mopit. Roy posisi di sebelah kanan, Mopit sebelah kiri. Ya, Roy mencoba mengambil posisi bawah, mencoba masuk, langsung ditutup oleh Mopit. Ya, ditusuk oleh Mopit posisi bawah. Mopit terus berusaha mencoba mengambil posisi bawah, langsung ditutup oleh Roy. Roy posisi bawah. Kembali lagi, masih di sebelah bawah punya Roy, mencoba masuk. Masuk, ditusuk oleh Roy. Langsung ditutup oleh Mopit. Ya, saling bergantian untuk kali ini Mopit yang mencoba menyerang. Iya, langsung terpelanting punyaan Roy. Untuk kali ini dimenangkan oleh Mufid. Oke, selanjutnya Bondet melawan Sarmat. Bondet posisi di sebelah kanan, Sarmat posisi di sebelah kiri. Ya, Sarmat mencoba mendekat, mencoba mencari celah. Sama-sama mencari celah antara Sarmat melawan Bondet. Ya, berputar-putar. Bondet mendekat, terus mencoba mendekat punya Bondet sambil berputar-putar. Ya, masih menunggu. Langsung ditutup oleh Bondet. Ya, masuk. Posisi di bawah Bondet. Tidak memberi ruang kepada Sarmat untuk melakukan serangan Bondet. Ya, masih jaga jarak. Ya, masih berputar-putar. Punya Sarmat mencoba mendekat. Ditusuk oleh Bondet. Iya, benang nempel. Ternyata lepas. Kembali lagi mencari celah. Bondet mencoba masuk. Ya, terpelanting punya Bondet. Untuk kali ini dimenangkan oleh Sarmat. Oke, untuk selanjutnya putaran 4 antara Rudy melawan Kurum. Rudy posisi di sebelah kanan, Kurum posisi di sebelah kiri. Ya, Kurum mencoba mendekat, mencari celah Rudy. Ya, masih berputar-putar, masih sama-sama mencari celah. Ya, untuk pertandingan kali ini rupa-rupanya sama-sama menggunakan benang yang cukup panjang antara Rudy melawan Kurm. Full panjang. Masih posisi di sebelah bawah. Iya, putus punya Kurum. Asep posisi di sebelah kanan, Salman atau Yoga posisi di sebelah kiri. Ya, mencoba masuk. Salman terus mencoba masuk. Masih posisi di sebelah bawah. Asep berputar-putar.
ya, terus ditusuk oleh Salman. Masih berusaha posisi di sebelah bawah. Hujan yoga. Ya, terus menyerang yoga posisi di sebelah. Iya. Terpelanting punya yoga untuk kali ini dimenangkan oleh Asep. Oke, untuk selanjutnya perebutan pula antara Fardan melawan Pendung. Pendung posisi di sebelah kiri, Fardan posisi di sebelah kanan. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Pendung melawan Fardan. Perebutan pool. Fardan mendekat. Ya, sambil melakukan freestyle. Mencoba mengambil posisi bawah. Penyanyi Fardan. Ya, Pendung. Ya, Pendung. Terus, masih mencoba. Penyanyi Pendung. Ya, sama-sama mencoba mengambil posisi bawah. Fardan melawan Pendung, langsung ditutup oleh Fardan. Ya, masih berputar-putar. Ya, sama-sama berputar-putar. Ya, Fardan masuk, langsung ditusuk oleh Fardan posisi di sebelah bawah. Iya, terus masih mencoba mengambil posisi bawah, langsung ditusuk. Iya, pandang mundur. Dijebret. Iya. Iya, putus punyaan Pendung untuk kali ini dimenangkan oleh Fardan. Oke, untuk selanjutnya Mofir melawan Pak Udin. Mofir posisi di sebelah kiri, Pak Udin posisi di sebelah kanan. Ya, Mofir mencoba mengambil posisi bawah, mencoba masuk, langsung ditutup oleh Pak Udin. Ya, masuk. Kembali lagi ditutup. Terus mencoba mengambil posisi bawah. Mofir terus mencoba masuk. Pak Udin. Ternyata salah kamar. Pak Udin ditusuk oleh Mofir. Posisi di sebelah bawah. Iya. Iya. Putus. Punyaan Mofir untuk kali ini dimenangkan oleh Pak Udin. Oke, untuk selanjutnya Ipung melawan Pak Udin. Ipung posisi di sebelah kiri, Pak Udin posisi di sebelah kanan. Pak Udin langsung mencoba menyerang. Ipung posisi di sebelah bawah, saling bergantian. Pak Udin posisi di bawah, kembali lagi. Ya, Ipung mencoba mengambil posisi bawah, ditutup oleh Pak Udin. Sama-sama mencoba mencari celah. Iya, Pak Udin masuk, ditusuk oleh Pak Udin. Posisi di sebelah bawah. Kembali punya Pak Udin. Ditutup oleh iya. Iya, terus. Masuk. Putus. Iya, putus. Boyan Paudin untuk kali ini dimenangkan oleh Ipung. Oke, untuk selanjutnya mencari poin antara Pendung melawan Fardan. Fardan posisi di sebelah kanan, Pendung posisi di sebelah kiri. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Fardan melawan Pendung. Fardan mendekat, langsung ditutup oleh Pendung. Pendung mendekat. Ya, masih berputar-putar antara kedua pemain. Ditusuk oleh Pendung. Iya. Terpelanting punyaan Fardan untuk kali ini dimenangkan oleh Pendung. Oke, untuk selanjutnya perebutan 3-4 antara Kyu melawan Fardan. Fardan posisi di sebelah kanan, Kyu posisi di sebelah kiri. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Kyu melawan Fardan. Perebutan tempat ketiga atau juara tiga. Kyu terus mencoba mengambil posisi bawah, mencoba mendekat punyaan Kyu. Ya, masih berusaha mencoba menyerang, mencoba masuk pelan tapi pasti punyaan Kyu. Ya, langsung ditutup oleh Fardan. Posisi di sebelah atas.
terus ditusuk oleh Fardan. Iya, putus Pocan Geo untuk kali ini dimenangkan oleh Fardan. Oke, untuk selanjutnya laga 1-2 antara Pendung melawan Ipung. Ipung posisi di sebelah kanan, Pendung posisi di sebelah kiri. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Pendung melawan Ipung. Ipung coba mengambil posisi bawah, mencoba masuk. Oh, ternyata tidak kena. Ya, Pendung terus mencoba menyerang. Mencoba mengambil posisi bawah punya Pendung. Mencoba masuk. Terus, oh, ditutup oleh Ipung. Ipung menyerang. Oh, sisi di sebelah bawah punya Ipung. Masuk, Bung. Iya, masuk. Iya, mencoba masuk punya Ipung. Full speed. Iya. Oh, terpelanting punyaan Pendung untuk kali ini dimenangkan oleh Ipung.